kuotanya tahun berapa? Salah satu ya, inilah kami lagi bertemu dengan yang menjaga di sini. Mungkin kayaknya udah lama enggak tinggal. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Tahun kalau tahu bapak aja tinggal aku tahun 89 apa lainnya lagi. Mungkin kalau bapak masih kecil ini udah ada? Ada. Sudah ribuan tahun ini kalau boleh dikatakan sudah ribuan tahun. Dan lihat posisinya aja ini udah tua. Bapak ini sebagai apa? Sebagai apa? Kalau tahu bapak di sini sebagai apa? Bapak di sana yang baru. Yang jaga. Yang jaga. Enggak biasa aja kok, biasa. Pernah di lingkungan. Jadi sudah biasa di sini ya. Iya, sudah biasa. Boleh tahu di sini masih sholat apa kadang ya. Kadang aktivitas masing-masing ya, desa Tanjung Bebeng ya. Terima kasih pak ya. Ya, mungkin oke masa kita sekarang di desa Tanjung siaran. Ya, nah ini sungai Lematang kan tuh kan ya, ini kampung halaman saya ini ya. Hah, iya. Nah, orang saya ini. Tuh. Gila ini masa namanya Biskayu dalam keluarga. Ya. Di sini banyak kejadian-kejadian di sungai. Kejadian-kejadian mungkin ya, aneh. Jelas. Kejadian masalah orang jatuh ke banyu. Oh, jatuh ya. Ke sungai. Sampai meninggal. Terus mungkin yang tak keruan ada ya, penampakan-penampakan atau sosok tertentu ya, yang sering terlihat. Kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi istilahnya dia tidak terduga. Oh iya di sini ini Sungai Lematang katanya di sini dulu ada kerajaan goib tuh ya. Di ujung kan goib dan katanya di sana karena sempat juga ada yang pernah lihat ya. Katanya ada ular besar. Emang ada? Iya, pernah ada. Pernah ada ular besar. Ya, jadi sini daerahnya masih. Hai. Ya,